Beri ruang pada 90? Ya, tidak. Tidak ya? Terima kasih. Tuan Speaker, boleh saya minta sedikit masa untuk membangkit beberapa perkara? Berkaitan isu? Ya, berkaitannya. Sila. Kalau boleh. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya bangkit untuk menimbulkan beberapa perkara berkaitan dengan undang-undang yang dicadangkan. Tuan Speaker, pertamanya Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada Seksyen 98A kurungan 2, ini menyatakan di situ Tuan Speaker seperti berikut. An application for protection order under this section shall be made. Shall maksud dia mandatory. Yes. Itu bermakna bahawa hanya boleh dibuat oleh yang mereka yang dinamakan di sini, disenaraikan. Number one, the victim. Number two, the victim's counsel. And then number three, in the case where the victim is a child or an incapacitated adult, the guardian, relative or person responsible for the care of such child or incapacitated adult, Tuan Speaker. Nah, Tuan Speaker, pertamanya Tuan Speaker, saya nak tanya apa beza dia berkenaan dengan victim dan victim's counsel? Kerana biasanya apabila ada victim, ianya termasuk counsel bagi pihak victim itu. Ataupun victim boleh bertindak bagi diri sendiri. That's how it normally happens. You either represent yourself or you are represented. So why is it there's a distinction between victim and victim's counsel? Itu satu. Kedua, Tuan Speaker, saya nak juga bangkitkan saya. Kenapa tidak juga dimasukkan kuasa kepada pihak pendakwaan atau pendakwa raya untuk membuat perintah tersebut, permohonan tersebut? Kerana pihak pendakwaan yang mendalikan siasatan. Kerap kali laporan polis dibuat kepada pihak polis dan pihak polis harus diberi kuasa untuk juga memohon untuk perintah di mana difikirkan bahawa adalah perlu untuk satu perintah perlindungan. So soalan yang saya bangkitkan adalah kenapa ianya tidak juga melibatkan pegawai polis melalui pihak timbalan pendakwa raya. Saya rasa itu sangat penting khususnya kerana ianya berhubung kait dengan 98A. Dan 98A Tuan Speaker dengan jelas menyatakan kedua keadaan dalam mana satu perintah sedemikian rupa boleh dibuat. One, it's when there is an investigation. And number two, where the person has already been charged. Jadi dalam keadaan tersebut, sudah tentunya bahawa yang akan mempunyai segala maklumat berkenaan kes itu adalah pihak pendakwaan ataupun pihak polis. So I think that it should be expanded to give powers also to the public prosecutor to make an application of this nature, Tuan Speaker. Number dua, Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada soal berkenaan dengan sama ada ataupun tidak peruntukan 3, subsection 3 harus dikubalkan. Ada kekhawatiran bahawa disebut di situ, a person against whom protection order is made, Tuan Speaker may apply to set aside the protection order. Nah, Tuan Speaker, adalah harus untuk kita faham bahawa apabila ada hak untuk membuat satu perintah, orang terhadap mana perintah itu dibuat ada hak untuk memohon supaya ia diketepikan. Soal sama ada dia akan diketepikan ataupun tidak akan dibuat oleh keputusan yang akan dibuat oleh mahkamah. Jadi dalam keadaan tersebut, Tuan Speaker, kita kena fikir baik-baik, it's better to have it there and let the court decide whether or not it should be set aside. But the procedure to be set aside, Tuan Speaker, ought to be set out there. Dan dalam keadaan tersebut, Tuan Speaker, saya juga khawatir kerana tidak dinyatakan di sini apakah procedure, bagaimana permohonan perlu dibuat dan apakah faktor-faktor yang akan diambil kira oleh seorang magistrate dalam perkara membuat perintah tersebut. In addition to that, Tuan Speaker, kita juga lihat bahawa tidak dinyatakan apakah had perintah yang boleh dibuat oleh mahkamah dalam permohonan-permohonan ini. So, an application, the procedure is important. Also the limits, Tuan Speaker, very important. Kerana dalam undang-undang kalau tidak ada limit, then of course if there's no kalau tidak ada ketentuan dia, maka undang-undang mungkin akan menyebabkan perintah itu apa dinyatakan sebagai bad in law. Lastly, Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada 98A, ianya adalah satu perintah yang akan berkuat kuasa semasa siasatan atau semasa kes berjalan. What about after the case? Bagaimana dalam satu keadaan di mana satu keputusan dibuat bahawa seseorang itu bersalah? Tidakkah itu juga ada satu keadaan di mana mahkamah harus diberi kuasa untuk mengadakan satu perintah supaya orang yang dikenakan ataupun didapati bersalah itu dihalang daripada teruskan dengan usaha ataupun dengan apa yang disebut sebagai harassment ini? Jadi saya rasa itu adalah perkara-perkara yang harus kita lihat kerana kita mahu satu undang-undang yang jelas dan juga yang tepat pada tempatnya. Dan itu menjadi perkara-perkara yang saya harap Tuan Speaker yang berhormat Menteri boleh jawab dalam penggulungan nanti. Terima kasih Tuan Speaker. Yang berhormat Menteri, yang berhormat maklum.
Selanjutnya silakan